Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan secara resmi melantik Wali Kota Banjarmasin dan Wakil Wali Kota Banjarmasin periode 2021 hingga 2024. Namun sebelum dilantik, Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur terlebih dahulu melakukan syukuran bersama keluarga besar Wan Sungkem kepada ibunda tercinta di kediamannya di Komplek Bunyamin, Jalan Kertak Hanyar, Pal 8, Kabupaten Banjar. Pemirsa, berikut kabar lengkapnya. Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Saprija Jeta secara resmi melantik Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur periode 2021-2024 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Jalan Suprapto Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Rabu 23 Juni 2021. Namun sebelum dilantik, Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur terlebih dahulu melakukan syukuran bersama keluarga besar di kediamannya di Komplek Bunyamin Jalan Kertak Hanyar, Pal 8, Kabupaten Banjar, Baisukan, Rabu 23 Juni 2021. Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur jua sungkem kepada ibunda tercinta. Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur Wahid Takuni Prima TV Baisukan Rabu 23 Juni 2021 mengucapkan syukur atas ditetapkannya jadwal pelantikan ini. Arifin Nur pun berjanji akan menjalankan tugas yang telah diamanahkan demi kemajuan Kota Seribu Sungai. Ya, pertama-tama kita akan proses pelantikannya sudah dilakukan oleh pemerintah Mendagri, memerintahkan kepada PJ Gubernur untuk melakukan pelantikan kepada Wali Kota dan Wakil Kota terpilih untuk Kota Banjarmasin, yaitu Bapak Ibnu Sina dan Arifin Nur. Nah, itu proses yang harus kita lalui dulu. Kita merasa bahwa ini amanah. Mudah-mudahan amanah ini tentu kami berharap akan terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami diberikan keselamatan. Nah, terutama tidak melanggar aturan-aturan, baik aturan negara maupun aturan agama, harus kita taati agar bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Sebuah harapan dari ibunda kami, Haji Mas Nah, tadi juga beliau mengharapkan agar dapat mensejahterakan masyarakat Kota Banjarmasin sesuai dengan tahapan-tahapan nanti akan kita lakukan dalam visi dan misi dan 20 kebijakan yang akan kita lakukan. Ibunda Wakil Wali Kota Banjarmasin Hajah Masnah memanjatkan doa kepada anaknya dan berharap dapat menjalankan tugas dan amanahnya sebagai Wakil Wali Kota yang benar-benar diharapkan oleh warga Banjarmasin. Apa yang salah, kemudian mampu menghindari apa yang salah. Saja. Ya, apa perasaan Pak Arifin dilantik? Saya bangga berarti yang sudah berhasil mendidiknya. Sejak halus kan dididik menjadi orang yang berwibawa, menjadi orang yang berhasil dalam menjalankan amanah. Sebelumnya ada doa khusus lah Bu? Doa itu doa yang khusus itu untuk anak lah. Ada doa yang khusus. Memang ada. Tapi panjang. Itu amanah guru sekumpul. Anak, supaya anaknya jadi orang yang berhasil, menjadi orang yang beriman, bertakwa, dan bermanfaat bagi orang lain. Menjalankan amanah rakyat. Dan berhasil. Itu aja doanya.